Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Takzim, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, tetap memuji persembahan yang dipamerkan oleh Harimau Selatan. Walaupun mereka telah tewas 1-0 di tangan Nagoya Grampus pada malam tadi. Sebaliknya, Tengku Ismail yang juga Tengku Mahkota Johor menganggap JDT mempamerkan corak permainan yang baik dan juga aksi yang berlangsung di stadium pada malam tadi memang antara yang perlawanan yang terbaik. Dan menerusi komen dia di laman Instagram dia, kan, dia sedikit kecewa dengan gol penyamaan Baxon De Silva pada minit terakhir perlawanan. Dan di mana kalau gol itu dijaringkan, maka JDT akan mendapat 1 point at least pada malam itu. Dan apa komen seterusnya, dia mengatakan JDT bermain dengan baik, tetapi sayang gol yang dijaringkan itu dibatalkan oleh pengadil. Dan juga TMJ juga berterima kasih kepada semua penyokong-penyokong di tanah air yang memberi sokongan kepada JDT yang berjuang di Thailand. Dan sebagai penyokong JDT, kita juga berjuang bersama-sama dengan pasukan JDT. Skuad kendalian Benjamin Mora ketinggalan dalam minit 60 melalui jaringan yang dihasilkan oleh Hiroyuki Abe. Gol agak kontroversi, dikatakan gol itu kemungkinan adalah offside. Banyak diceritakan di dalam lama-lama di media-media sosial, tetapi ada juga yang mengatakan gol itu adalah gol yang sah disebabkan kita punya JDT punya permainan pertahanan lambat naik. Baxon, seorang striker JDT, membuat satu tandukan cantik dan berjaya menjadikan gol, tetapi gol itu tidak dikira oleh pengadil UAE Muhammad Abdullah Hassan, kan, di mana gol itu dibatalkan disebabkan ia mendakwa Baxon menolak pertahanan Nagoya Grampus. Sementara itu, perlawanan-perlawanan pertama FC Pohang Steeler berjaya menjinakkan klub dari Thailand, Ratchaburi FC 2-0, di mana perlawanan kedua JDT akan berlangsung di Thailand juga pada Jumaat ini, menghadapi pasukan daripada Thailand, Ratchaburi, di gelanggang yang sama. So kita akan tidak sabar untuk menantikan perlawanan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.